Kasus corona yang menjadi pandemi di dunia telah mendongkrak harga emas ke level yang baru dalam rupiah per gram. Pertanyaannya adalah, apakah setelah corona berakhir harga emas akan kembali seperti sebelum ada corona? Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Kali ini Goldfather akan sharing sebuah pertanyaan, bukan sebuah pertanyaan. Terus terang aja, lebih kurang sebulan terakhir ini Goldfather mendapat pertanyaan dari berbagai member yang kalau dikelompokkan sebenarnya mengerucut ke satu pertanyaan, yaitu mengenai prediksi harga emas ke depan. Goldfather sampai bikin FAQ nih. Tiga pertanyaan yang paling sering muncul adalah, maaf mau tanya GF, apakah di kondisi krisis seperti sekarang ini adalah momen yang bagus buat membeli atau menjual? Jadi pertanyaan pertama itu, apakah ini saat yang tepat buat beli emas? Yang kedua, maaf Pak GF, kalau menurut Pak GF, apakah akhir pandemi ini bisa mempengaruhi harga emas dunia atau ada faktor yang lebih mempengaruhi emas dunia untuk saat ini? Itu pertanyaan kedua tuh, banyak yang nanya kayak gitu ya. Ketiga, nah, kalau saya beli emas sekarang, kan emas lagi tinggi nih Pak, apakah terhitung untung atau rugi? Dan bagaimana perkembangan emas ke depannya? Apakah bakal ada penurunan harga kembali normal atau bagaimana? Nah, itulah tiga pertanyaan yang mewakili pertanyaan-pertanyaan lain di grup Keluarga Emas Indonesia atau di channel YouTube. Baik, Goldfather coba menjawab sesederhana mungkin. Mudah-mudahan bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut dan juga rasa penasaran kita terhadap perkembangan harga emas ke depan. Goldfather akan menjawab dengan menggunakan grafik. Ke depan harga emas naik atau turun, kita paling hanya bisa memprediksi, tidak bisa memastikan. Tapi kita bisa bercermin dari histori harga emas di tahun-tahun sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Goldfather akan berikan gambaran melalui grafik aja ya, teman-teman. Nah, Goldfather coba buka grafiknya nih, teman-teman ya. Dari situs langganan Goldfather nih, yaitu Gold Price Indonesia, kita bisa mendapat gambaran tentang harga emas. Contoh hari ini mulai naik nih, hari ini ya. Mulai naik. Setelah kemarin-kemarin turun, sekarang udah mulai naik. Kalau Goldfather lihat 30 hari grafiknya masih turun. Ya. Turun naik, masih turun. Hari ini memang mulai naik, cuma dibandingkan 30 hari sebelumnya masih turun. Masih lebih rendah, hari ini itu masih lebih rendah. Kalau 60 hari atau 3 bulan, hari ini sudah lebih tinggi dibandingkan 3 bulan yang lalu. Kalau 6 bulan gimana? Udah naik. 1 tahun kita udah naik nih harga emas 39%. Kemudian 5 tahun kalau Goldfather lihat, udah naik 60%, kemudian 10 tahun ya grafiknya menunjukkan kenaikan ya teman-teman. Jadi secara prinsip seperti yang para senior-senior kita, coach kita, mentor kita di perencanaan keuangan, investasi emas itu untuk jangka panjang. Kalau bapak ibu, rekan-rekan mau beli sekarang, kalau melihat grafiknya, trennya turun naik, namun secara jangka panjang berdasarkan grafik 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, itu menunjukkan kenaikan harganya. Ya. Jadi kalau memang tujuannya jangka panjang, menurut hemat Goldfather sih, kita tidak perlu khawatir ya. Insya Allah berdasarkan data trennya naik. Justru Goldfather mempertanyakan kalau teman-teman khawatir, jangan-jangan tujuannya jangka pendek nih. Kalau jangka pendek itu risikonya kalau emas ya lebih tinggi juga, turun naiknya lebih terasa. Dan kalau mau risikonya lebih tinggi, Goldfather ingatkan agar cek dulu profil risiko teman-teman. Cek profil risiko teman-teman apakah cocok buat melakukan investasi emas jangka pendek, jangan-jangan trading gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan itu, sekali lagi investasi emas untuk jangka panjang. Jadi kalau kita beli sekarang selama jangka waktunya panjang, insya Allah berdasarkan grafik menunjukkan kenaikan. Itu yang pertama yang mau Goldfather sampaikan. Yang kedua, sekali lagi Goldfather juga mau sharing bahwa yang Goldfather gunakan, Goldfather juga sarankan teman-teman gunakan patokan harga emas yang sudah dikonversi ke rupiah per gram, karena itu akan lebih mudah bagi kita menghitung atau lebih relevan buat kita yang ada di Indonesia. Karena harga emasnya sudah rupiah per gram. Kalau kita lihat grafik 10 tahun terakhir berdasarkan US dollar per troy ounce,
nanti grafiknya teman-teman akan bingung. Ternyata tahun ini itu masih belum mencapai setinggi di akhir Agustus atau awal September 2011 secara US dollar per troy ounce. Tapi secara rupiah hari ini harga emas sudah jauh di atas tahun 2011. Sudah mau dua kali lipatnya teman-teman ya. Jadi gunakanlah tolok ukur harga emas dalam rupiah per gram agar teman-teman lebih mudah. Jadi kesimpulannya, saat tepat beli emas kapan? Kembali Goldfather sampaikan ke teman-teman, kalau kita udah punya uang, belikan emas sesuai dengan kemampuannya, daripada nanti uangnya habis emas nggak dapat. Nah ya gitu, mau harga naik atau turun nggak ada masalah, yang penting teknik belinya seperti yang diajarkan di grup Keluarga Emas Indonesia. Nah yang berikutnya adalah Goldfather ingin sharing kilas balik apa yang terjadi di krisis 2008 dan 2011. 2008-2011 ini untuk menjawab pertanyaan apakah setelah corona itu berakhir harga emas akan kembali turun. 2008 krisis dimulai ya, krisis di Amerika, 2011 krisis berakhir. Harga emas secara US dollar turun ya teman-teman, secara US dollar. Kenapa? Penyebab krisisnya berakhir. Jadi kalau gitu, kalau corona merupakan salah satu penyebab krisis yang membuat harga emas naik, apakah setelah corona selesai ini krisis akan berakhir dan harga emas turun? Kemungkinan bisa jadi teman-teman. Namun perlu diingat bahwa harga emas naik dan turun itu faktornya banyak sekali. Sudah faktornya banyak sekali sekarang dan terjadinya kita nggak duga-duga teman-teman. Contoh nih, ada lagi yang mau nanya nih, kira-kira kalau lebaran ini harga emas naik apa enggak sih? Mentang-mentang tahun lalu pas mau lebaran harga naik, dikira harga juga naik juga sekarang. Sekali lagi lihat pemicunya sebenarnya. Tahun lalu itu harga emas naik menjelang Idul Fitri karena perang dagang antara Cina dan Amerika itu lagi kencang-kencangnya teman-teman. Terjadinya pas menjelang Idul Fitri, harganya naik. Kita menangkapnya, wah mau lebaran harga naik nih. Bisa jadi, yang jelas lebaran di Indonesia tidak mempengaruhi harga emas dunia. Itu ya. Sekarang harga emas naik pas mau Idul Fitri lagi nih. Kita cek dulu di dunia lagi terjadi apa yang mempengaruhi harga emas sekarang ya. Itu teman-teman, jadi contoh tadi ya. Menjelang Idul Fitri tahun lalu 2019 terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina, harga emas naik. Akhir tahun sempat udah mulai adem ayem tuh. Awal tahun tiba-tiba ada peristiwa Amerika mengebom Iran yang mengakibatkan terbunuhnya satu orang jenderal Iran ya, tanggal 8 Januari harga emas langsung naik. Tapi sebentar terus turun lagi. Habis itu ada corona, naik lagi. Nah, setelah corona nggak tahu ada krisis apa lagi kan, kita nggak tahu. Jadi sekali lagi faktornya udah banyak dan bisa terjadi kapan aja. Daripada kita nunggu, saya nunggu mau beli emas harga turun. Siapa yang bisa mastiin harga emas turun ya? Nggak ada, lebih baik udah eksekusi aja, ada dananya berapa belikan emas. Itu teman-teman jawabannya. Kemudian yang terakhir, sekali lagi berdasarkan grafik, dalam jangka panjang emas menunjukkan tren yang naik. Jadi kalau tujuan ibu dan bapak adalah untuk jangka panjang, insya Allah ya berdasarkan data tidak perlu dikhawatirkan ya kondisi nanti kedepannya. Namun jika ingin bermain di jangka pendek, gue sarankan agar cek dulu kembali profil risiko ibu dan bapak, apakah termasuk orang-orang yang siap buat menanggung risiko, nggak cuma menerima keuntungan tapi juga siap apabila terjadi risiko kerugian. Cek masuk secure, moderate atau balance atau agresif ya. Goldfather kembalikan lagi ke ibu dan bapak, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Demikian sekilas info, semoga menjawab ya teman-teman. Stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Dah.